Alamak, nak terkencing. Hai semua. Dalam video kali ini, aku nak cerita tentang perasaan takut aku masa kecil. Aku rasa kita ni selalu dibesarkan dengan satu ketakutan. Tak kisahlah takut kat apa-apa pun. Takut dekat anjing ke, takut dekat badut ke, takut dengan plastik hitam ke. Yang penting takut lah. Macam aku ni pula, masa kecil-kecil, aku takut sangat-sangat dengan hantu. Aku rasa semua budak-budak takut dengan benda ni kan? Adik takut dengan hantu kan? 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 Tapi dah besar pun sebenarnya kita takut lagi. Cuma, takut aku ni sedikit over lah bagi aku bila fikirkan balik. Jadi cerita kali ni, aku nak cerita pasal benda yang menghantui aku di waktu malam. Salah satu situasinya adalah bila nak tidur. Masa aku kecil dulu, bila nak tidur, aku akan pastikan kaki aku ke atas dan tidak sampai ke bawah katil. Aku selalu bayangkan dekat bawah katil aku tu ada satu benda yang tunggu time je nak tarik kaki aku. Bila kaki aku tersampai je bawah katil. Lagi satu, aku akan pastikan ada benda yang tutup muka aku bila nak tidur. Sebab aku satu kepercayaan tahyul aku ni, kalau mata aku terbuka time aku tengah tidur, akan ada benda tunggu depan muka aku secara tiba-tiba. Sampaikan kalau terjaga time malam-malam nak pergi tandas pun kena berteman. Alamak, nak terkucil. Tapi tu standard lah budak-budak. Satu time ni, aku nak ke tandas time malam-malam dan aku ajak adik-adik aku untuk teman aku. Diorang semua tidur lena betul. Alah, tidur matilah pula. Sejujurnya, kalau aku disuruh teman pun, aku malas gak. Aku pun pergilah ke tandas tu sorang-sorang. Kena pergi sorang juga ni. Takut. Tapi tak tahan sangat dah ni. Pergi je lah. Aku berjalan di dalam gelap tu bersorangan dengan perasaan yang sangat takut. Tandas aku pula time tu yang berada di hujung rumah aku tu, masa tu bagi aku sangat-sangat seram. Dekat tandas pula, aku sangat takutkan dengan lubang tandas tu. Aku selalu terfikirkan yang akan keluar tangan dari lubang tandas tu. Hantu jamban jangan kacau ya. Saya nak melabur sekejap je ni. Lepas saja aku habis melepaskan ajat aku tu, aku pun... Tapi macam biasalah, ni semua adalah benda-benda yang aku takutkan masa kecil-kecil. Bila aku dah semakin membesar ni, semua benda aku takutkan ni sikit-sikit start hilang. Dan aku rasa bila aku dah besar ni, aku dah start untuk berhenti takut dengan benda-benda yang merepek-merepek ni. Aku rasa tak ada benda dah merepek-merepek yang aku takut bila dah besar ni. Huh? Sumi. Video baru dah siap ke belum? Sikit lagi tengah buat ni. Oh, okey. Siap cepat tau. Okey. Esok nak tengok.